pagi 17 Agustus. Mohon kemerdekaan sejati, penuh keadilan, kedamaian, kerukunan, keselamatan, dan cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber kemerdekaan, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada negara kami genap 76 tahun. Engkau telah melepaskan negara kami dari perbudakan, penindasan, dan penjajahan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kepada-Mu kupersembahkan doa, kemerdekaan, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka kami sebagai bangsa Indonesia. Jauhkanlah negara kami dari permusuhan, peperangan, dan benci, agar keadilan, kedamaian, kerukunan, keselamatan, dan cinta kasih menjiwai pangkuan Ibu Pertiwi. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepada-Mu kemerdekaan sejati yang penuh keadilan, kedamaian, kerukunan, keselamatan, dan cinta kasih. Engkau pencipta keadilan, damai, dan sejahtera. Engkau telah menerbitkan fajar harapan baru bagi umat-Mu dalam membebaskan mereka dari perbudakan dan penindasan. Semoga kami tetap memperjuangkan keadilan, kedamaian, kerukunan, keselamatan, dan cinta kasih bagi setiap orang, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Ya Tuhan, lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerailah selalu kepada bangsa Indonesia kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan, damai, perikemanusiaan, kerukunan, keselamatan, dan cinta kasih. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria,
penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.